Dalam rangka mempererat tali silaturahmi, alumni Akpol 1991 Batalion Baradaksa menggelar reuni angkatan dan halal bihalal serta santunan kepada anak yatim yang bertempat di Gedung Tribrata, Jakarta Selatan. Kadiv Humas Polri sekaligus Ketua Angkatan Akpol 1991 Baradaksa, Irjen Pol Muhammad Iqbal, mengajak seluruh perangkat angkatan untuk bersama-sama mensyukuri yang telah dicapai dengan cara menjaga kesehatan, keluarga, dan iman. Reuni dan halal bihalal tersebut dihadiri hampir 100 orang perangkat angkatan 1991 Baradaksa. Ketika kita menggapai semua-semuanya, empat pilar itu sepertinya belum mungkin. Ada yang sudah, tetapi belum mungkin. Pangkat dapat, tetapi keluarga kadang-kadang goyah. Keluarga dapat, pangkat dan harta masih kurang. Tetapi jalan satu-satunya bukan mengurus, sekali lagi saya mengajak kita semua untuk mensyukuri apa yang ada. Belum tentu juga yang pangkatnya duluan itu menggapai kebahagiaan yang hakiki. Tetapi menurut kami kita harus jaga tiga hal. Yang pertama, jaga kesehatan, terus jaga keluarga, dan jaga iman. Insya Allah ketiga hal itu ketika kita meraih, dan itu tidak begitu sulit, insya Allah kebahagiaan itu akan datang. Karena pangkat dan jabatan tidak akan kita bawa selama-lamanya. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.